Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu dalam kelas kunut sunnah kaji nota juz yang pertama, siri yang kelima. Ini adalah siri yang terakhir bagi juz yang pertama dan ini adalah kelas tambahan ya. Kita ada dua kelas tambahan pada juz yang pertama ini untuk kita membincangkan halaman yang ke-16 hingga halaman yang ke-21 ya, dalam masa yang ringkas ini untuk sama-sama kita melihat apakah ulang kaji daripada setiap halaman yang ada dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita memulakan sesi kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melihat kepada halaman yang ke-16. Kita sudah pun melihat 15 halaman daripada juz yang pertama dan saya nak berfungsi terus pada hari ini halaman yang ke-16 ya. Untuk kita sama-sama mengulang kaji apakah kandungan bagi halaman 16, 17, 18, 20 ya. Jadi kita ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 untuk surat ini ya. Baik, jadi Alhamdulillah bagaimanakah kita akan bermula ya. Kita akan sama-sama melihat kepada 6 surah halaman 16 dan juga kalau dalam nota ya, dalam nota kita boleh rujuk kepada muka surat yang ke-261 261 ya. Jadi mari sama-sama kita lihat sama-sama apakah panduan yang boleh kita ambil bersama ya. InsyaAllah. Iaitu share screen dan okey ya. Ini adalah muka surat yang ke-16 ya, muka surat yang ke-16 dan auzubillahi minasyaitonir rajim. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ya. Apakah kata kunci bagi halaman ini iaitu وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ ya. Iaitu apa maksudnya dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Ini kalau kita ambil keywordnya yang pertama adalah sihir ya, sihir pada ayat 102 hingga 103 ya, misalkan. Dan nota ini bagi tuan-tuan yang ada di di nota ini dibekalkan kepada tuan-tuan yang berada dalam grup kunut. Di mana kita akan melihat pada halaman yang ke-16 ini kaum Yahudi mempraktikkan sihir dan mantra ya. Dan mereka menyatakan ini adalah daripada Nabi Sulaiman tetapi Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir walakin asyayatin kafaru ya, yang kufur yang mengajarkan manusia sihir ya, dan sihir ini ada kaitan dengan malaikat Harut Marut tetapi dia adalah satu fitnah ya, fitnah maksudnya jangan digunakannya fala takfur. Ya, dan ia puncak kepada sihir ini adalah memisahkan yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji, memisahkan di antara seorang suami dan seorang isteri dalam keluarga ya. Kerana apa? Kerana itu adalah satu perjanjian yang besar, satu perkara yang amat ingin dipecahkan oleh syaitan ya, syaitan dan menggunakan sihir. Walaupun ada ilmu sihir ini tetapi sudah tentunya ya yang paling berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah muka surat ayat 102 103 keywordnya apa? Sihir. Sihir. Dan kemudian kalau kita tengok pada ayat 104 itu berkaitan dengan adab dengan nabi. Ya, adab dengan nabi. Qul inna syaitanir rajim. Kita baca dan
paling bawah ini, kita akan tahu bahawa ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina, jangan kamu menyatakan ra'ina. Ra'ina ini apa? Ya, iaitu dia ra'ina ini sebagai ganti kepada perkataan sepatutnya unzurna. Ya. Unzurna ini okey, kami akan tunggu, kami akan dengar, tetapi orang-orang yang kafir itu dia cuba untuk menggunakan kata ra'ina. Ra'ina ini perhatikan kami sebenarnya, ya, tapi kalau dipanjangkan ra'ina, penggembala kami, dia nak kutuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullukum ra'in, setiap kamu adalah penggembala dalam hadis, ya, jadi dia panjangkan ra'ina, ya, dia tambah sedikit, ya, contohnya kalau kita dalam bahasa Melayu ni apa, ya, kalau kita tambah lagi dia punya hurufnya panjangnya itu, dia jadi mungkin jadi lain maksudnya. Itu bahasa Arab ni memang special lah, ya. Kalau bahasa Melayu macam mana, ya, kalau kita kata nah, kalau dia mungkin kalau dalam bahasa Melayu ni dia kita tukar syllables dan dia punya bunyi je, kan. Ada anak-anak yang guna perkataan babas ke, kan, sepatutnya dia nak menunjukkan dia nak mengeluarkan perkataan yang tak baik berkaitan dengan BABI, tapi dia tukar jadi babas, kan, ataupun siul, ya, sebenarnya dia nak bercakap tentang SIAL tapi dia tukar hurufnya. Tapi dalam ini dia tambah dia punya panjangnya, ra'ina, ya, walaupun sebenarnya ra'ina, ya. Jadi ini yang perkataan-perkataan yang disuka bermain. Dia sebenarnya banyak di kalangan mereka menggunakan perkataan untuk menukar message yang ada. Jadi adab dengan Rasul, adab dengan orang-orang yang melakukan kebaikan ialah kita menjaga perkataan. Dan juga kalau kita tengok pada ayat yang seterusnya ini berkaitan dengan ma yawaddul ladzina kafaru, ya, kita tengok kepada apakah maksudnya orang yang kafir dari ahli kitab, orang musyrik tidak menginginkan diturunkan kepada sesuatu kebaikan pun, min khairin, mereka dengki, mereka tak puas hati, ya. Jadi itu adalah di kalangan mereka yang musyrik dan ahli kitab. Tetapi bagi kita orang beriman, dia nakkan kebaikan pada Nabi, dan Allah pilih, sebenarnya yang memilih kebaikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mempunyai kemuliaan yang besar. Inilah, ya, kalau kita dengar ingat muka surat wala apa keyword kita di sini, iaitu wattabu ma tatlu syayatin, mereka ikut kepada perkataan syaitan. Di sini ada sihir, dan jangan mengikut ataupun jangan kita ni berperangai buruk seperti mereka yang ahli kitab dan juga orang. Jadi ini adalah halaman yang keberapa? Halaman yang ke-16, ya, halaman yang ke-16. Dan insya-Allah sebentar lagi selepas ini kita nak pergi kepada halaman yang ke-17. Sudah bersedia, tuan-tuan, ya? Baik. Jadi kalau sudah, ya, kita akan kembali semula selepas ini untuk halaman yang ke-17. Kita pergi pada halaman yang ke-17, ya, di sini. Apakah kata keywordnya, kata atasnya ialah menansakh. Menansakh, ya. Dalam nota di sini, kita boleh baca pada muka surat yang ke-274. Menansakh ini ialah Allah tidak batalkan. Okey, Allah tidak batalkan. Menansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au ya, Allah tidak batalkan, Allah tidak cancel sesuatu peraturan ataupun ayat dalam Al-Quran ataupun kecuali Allah menggantikan dengan yang lebih baik ataupun yang sama baik, ya, bi khairin minha aw mithliha. Ini adalah halaman yang ke-17. Ada tiga keyword yang kita boleh ambil di sini. Ayat 106 hingga 108 ini berkaitan dengan nansah ataupun mansuh, ya. Jadi kalau kita tulis kat sini ialah batal. Ya. Untuk ayat 106 hingga ayat 108. Kemudian apakah sikap, ya, sikap ahli kitab ini pada ayat 109 hingga 110. Ini keyword yang ketiga ialah kaum Yahudi Nasrani, ya, tentang pandangan Yahudi dan Nasrani. Ayat 101 hingga 110. Ini keyword, ya, keyword yang kita dah dapat dekat sini.
Dan bila kita lihat balik ke sini, kita akan nampak apakah perkataan. Ya. Iaitu satu, kita dah tengok tadi ayat 106 hingga 108. Kemudian 109 tadi, sikap ahli kitab. Ya, 109. Kita tengok sikit. 109 ni apakah yang sikap orang ni. Wadda kathirun min ahli kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan. Iaitu ahli kitab ini, sikap ni ialah dia kalau boleh kepada ke orang beriman ini kufur, ya, dan mereka ini amat-amat dengki, ya, dengki. Kalau kita tengok nota pada muka surat yang ke-281, ramai di kalangan ahli kitab menginginkan mereka dapat mengalihkan kamu setelah kamu beriman jadi kafir kerana hasad dengki dalam diri mereka setelah kebenaran yang jelas. Dengki pasal apa? Mereka tak nak kelebihan itu sampai kepada orang lain, tetapi kalau boleh sampai kepada Bani Israel atau Yahudi. Tetapi masalahnya mereka dapat Rasul, dapat kitab pun mereka tak menghargai. Ya, bila kita dapat nikmat, kita tidak hargai, kita akan jadi orang yang hasad bila benda itu sampai pada orang lain. Itu point dia. Point dia, ya. Kita katakan kita ni dapat belajar sesuatu tempat. Kita tak bersyukur pada tempat itu. Bila orang lain dapat nikmat belajar ke tempat itu atau tempat lain, ya, berjaya, kita akan kata, leh, aku belajar. Kan? Dia akan dengki. Ini yang berlaku. Point tingginya ataupun ekstrimnya ialah dalam beragama. Jadi dalam hal ini, apa yang perlu kita buat? Fa'fu wasfahu. Ya? Fa'fu wasfahu. Iaitu kita maafkan dan kita berlapang dada sampai, biarkanlah sampai Allah menentukan segala-galanya. Ya? Nah, ini kita punya peranan. Dan wa'aqimus solah wa'atu zakah. Iaitu kita kena mendirikan solat dan zakat. Ini cara kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang tak puas hati dengan kita. Dengan dengki kita, ya, puncaknya adalah agama tapi dapat harta dan sebagainya. Terus kita solat, zakat, ya, dan seterusnya pada ayat yang ke 110 itu, kamu akan mendapati pahala di sisi Allah. Ya, kerjakan kebaikan yang kamu kerjakan. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jangan kita fokus pada orang yang dengki kepada kita. Teruskan, keep it up. Ya, itu keyword yang kedua. Dan keyword yang ketiga, kita bincang sebentar tadi, iaitu apa? Iaitu pandangan Yahudi dan Nasrani pada ayat 111. Kita tengok sikit ayat 111 ini. Wa qalu lan yadkhulul jannah illa ma kana hudan aw nasara. Ya, orang Yahudi kata dia masuk syurga, orang Nasrani pun cakap dia masuk syurga, ya. Sebenarnya semua ini adalah angan-angan, ya. Kalau betul datangkan bukti. Ha, kan? Sebenarnya yang masuk syurga, yang dapat ajrahu inda rabbih ini adalah orang yang menyerah diri kepada Allah dan buat yang terbaik, ihsan dalam hidup. Ya. Ha, jadi pandangan orang Yahudi Nasrani itu sebenarnya disangkal bahawa sebenarnya jadi orang Islam yang mestilah menyerah diri dan juga muhsin itu yang akan mendapatkan jalan. Bukannya sekadar berada dalam agama sahaja, yang katakan kita ada dalam agama Islam sahaja, tapi tak buat apa-apa, tak sembahyang, tak baca Quran, tak ikut cakap Tuhan. Macam mana, kan? Dia mesti ada konten, ada isi. Bukan sekadar kita berangan-angan sahaja. Okey. Jadi kita akan sambung pada muka surat yang ke-18 sebentar lagi. Jadi kita berehat sebentar, ya. Kita akan meneruskan selepas ini. Baik, kita nak meneruskan halaman yang ke-18. Halaman ke-18 macam mana? Okey, ke-18. Muka surat yang ke-18 ini, kalau kita tengok dalam nota Quran Time, kita berada pada halaman ke-291. Okay. 291. Iaitu perkataan paling atasnya itu, ya, waqalatil yahud. Ya, waqalatil yahud. Yahudi berkata. Ya. Dia kata apa? Kristian ni tak ada apa-apa. Orang Kristian pula cakap Yahudi ni tak ada apa-apa. Dia tak ada content. Ya, itu adalah perkataan paling atas. Mari kita tengok kepada apakah keyword, ya. Jadi maksudnya ialah tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Itu adalah ayat 117, ya. Dan juga kezaliman. Ayat 114 dan 111. Dan keyword yang ketiga ialah kebohongan.
keywordnya. Keyword pertama ini yang kita nak tengok iaitu tiada apa-apa. Apa yang tiada apa-apa sebenarnya adalah kefahaman bahawa si Yahudi cakap, dia cakap Yahudi Nasrani ini tak ada apa-apa. Orang Nasrani cakap Yahudi ini tidak ada apa-apa. Padahal mereka membaca kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum. Allah yang menentukan. Ya, yang menentukan Allah dan tentunya yang ada apa-apa itu ialah apabila dia kembali pada kitab dan ikut pada kitab dan akhirnya kembali kepada agama Islam. Ya, bukannya orang Islam pun cakap, oh Yahudi tak ada apa, Nasrani tak ada apa. Tapi orang Islam itu sendiri pun baca kitab. Tapi dia tak pun beramal dengan kitab pun no point. No point. Ya. Jadi ini adalah daripada ayat 113. Keyword pertama. Ya. Keyword yang kedua tadi, jangan zalim. Ya. Jangan zalim. Kita tengok kezaliman oleh orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi yang zalim, iaitu menghalang daripada masjid Allah Subhanahu Wa Taala daripada diingat kepada Allah wasa'abihi fi khurabiha, ya, dan juga berusaha merobohkan. Ini orang musyrik, ya. Ula ikama kana lakum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya fi lahum fil akhirah. Ini komentar pada orang yang musyrik, ya. Jadi ini adalah keyword yang seterusnya sebentar tadi. Orang yang menzalimi diri sendiri ialah apabila dia menghalang daripada memakmurkan tempat kebaikan, iaitu tempat ibadah. Dan Allah menyatakan sebenarnya walaupun ada masalah tentang masuk ke dalam Masjidil Haram ini, tetap juga boleh beribadah, tetap bersujud kerana Allah apa? Walillahil masyriq wal maghrib. Dalam Quran bila ada cakap tentang Allah ni milik masyriq wal maghrib ataupun empunya langit dan bumi, itu maksudnya apa? Kuasa Allah itu amat besar dan ada ruang yang amat luas untuk kita berbuat kebaikan. Dan kemudian pada ayat yang ke-116, ya, 116 hingga 119, kebohongan-kebohongan. Ya, bila seseorang itu sudah mula menghalang, dia akan membohong pula. Ya, membohong pula. Jadi di sini ayat 116 ini ialah Allah menyatakan waqalu ta'allahu walad. Ya, mereka menyatakan Allah yang ada anak. Ya. Maha suci Allah Subhanahu. Ya. Bal lahu ma fis samawati wal ardh kullu lahu qanitun. Iaitu sebenarnya langit dan bumi ni semuanya sudah tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pula dia cakap bahawa Tuhan ada anak. Yang degil ini adalah manusia yang bernama Yahudi ataupun Nasrani itu tadi. Ya. Dan bagi usama wa jual ar, Allah menyatakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kalau ada apa Allah yang hebat kemudian ada pula anak. Itu melambangkan tidak sempurna. Dia perlukan generasi seterusnya untuk meneruskan kuasanya. Ya, ataupun perlukan suami, perlukan isteri. Itu lambang kelemahan. Ya. Jadi, apakah yang perlu kita tahu kat sini? Kita jangan ikut pada mereka. Ya. Jangan, kita kena ikut pada kebenaran dan juga dan Nabi itu diutus untuk membawakan kebenaran. Beri kabar gembira, beri kabar amaran. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ya. Iaitu janganlah kamu dipersoalkan. Ya. Kamu tidak akan dipersoalkan tentang mereka ni masuk syurga, masuk neraka. Tak ada. Nabi hanyalah bertugas untuk menyampaikan. Baik. Jadi ini adalah ayat yang ke-119. Ya. Engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Yang penting buat kerja. Kita pun sama. Ya. Jadi kalau kita rujuk balik kepada keyword di sini, ya, maksudnya apa? Ialah waqalu yahudu, Yahudi ini tak ada apa-apa. Mereka cakap tentang kezaliman ahli kitab, ya, menghalang orang daripada buat kebaikan. Kemudian mereka ini menipu pula. Dia bila dah menghalang, dia menipu. Dan kita punya peranan apa? Kalau kita tak nak ikut mereka, kita terus memberikan kabar gembira dan amaran. Dan kita tidak bertanggungjawab atas apa komitmen mereka. Nak jadi Islam ke tak Islam ke. Tetapi kita yang bertanggungjawab untuk keislaman. Okey? Jadi ini halaman yang ke-18. Kita nak bergerak seterusnya kepada halaman seterusnya. Kita rehat beberapa saat. InsyaAllah. Hai, kita sudah berada pada halaman yang ke-19. Okey. Halaman yang ke-19 kita nak tengok, ya, apakah kata akar ataupun atas sekali yang ni. Ha, ya. Itu cara kita memerhati. Selepas ini kita tahu dah, okey, waqala al-yahudu. Ha, kita tahu dah. Yahudi tak ada apa-apa pun. Dia cakap orang lain tak ada apa-apa. Ya, kemudian mereka menghalang dan mereka menipu bagi pihak Tuhan. Ya. Baik. Di sini apakah keywordnya?
Dalam nota kita tengok muka surat yang ke 306. 306. Kita proses dulu keyword kita. Keyword kita. Okey, di sini kita tengok. Lan tarda itu maksudnya tidak mungkin redha. Ya, tidak mungkin redha Yahudi dan Nasrani. Jadi ayat 120 hingga 121 peringatan. Ya, peringatan agar tidak ikut. Tidak ikut pada Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Okey, itu keyword pertama. Yang kedua, tentang nikmat dunia akhirat. Allah ingatkan pada ayat 122 hingga 123. Okay. Dan yang ketiganya ialah hujan kepada Nabi Ibrahim sebagai tokoh hebat, ya, untuk melalui kehidupan di dunia ini. Ya, banyak tokoh, ya. Asma'ul Husna itu yang nama-nama diajar pada Nabi Adam, dia adalah nama-nama tokoh salah satunya. Okey. Jadi mari kita tengok kepada halaman 19 ini. Walan tarda anka al-yahudu wal an-nasara hatta tattabi' millat. Ya. Sampailah kita ikut pada jalan hidup mereka baru dia reda. Kalau tidak dia tak. Ya. Jadi kita kena kuat semangat. Ya. Dan sebenarnya hidayah yang sebenar-benarnya adalah hidayah daripada Allah, bukan hidayah daripada orang Yahudi dan Nasrani, baca buku dia ke apa sebagainya, berjaga-jaga jangan sampai kita termasuk dalam perkara. Ya, kalau dalam nota muka surat 307 tu ada asbabun nuzul. Orang Yahudi Madinah dan Nasrani Najran mengharapkan Rasulullah menunaikan solat dengan menghadap kiblat mereka. Ya. Jadi tak, no way. Ha, ya. Jangan pula kita bab-bab yang akidah, ibadah kita berkompromi. Akhlak tak apa, kita bekerjasama apa sebagainya. Tetapi bukan bab akidah dan kita kena asingkan, ya. Pasal apa? Pasal kalau kita tidak asingkan, kita akan anggap bahawa akidah dan akhlak itu sama. Tak boleh, ya. Akidah ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, tapi dalam bersama kita menghargai makhluk Tuhan. Sebenarnya ada akhlak. Okey. Baik. Jadi keyword yang kedua, ya, tadi satu, jangan ikut Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian kalau kita tengok sifat mereka itu yang bagus, ya, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Ya, jadi kalau katakan orang tu baca kitab dan kemudian dia haqqa tilawati, maka betul-betul tilawah, baca, mengikuti, faham, itulah sebenar-benarnya orang yang beriman yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah kata ma laka min Allah min waliyyin wala nasir, iaitu Allah memberi perlindungan dan juga pertolongan, ya, kepada orang yang sentiasa baca kitab dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Okey. Jadi ini adalah kita tak nak jadi rugi. Kita baca kitab betul-betul, ya, kemudian kita ikuti dengan faham dan kita amalkan sedikit-sedikit, ada tersilap kita istighfar cepat-cepat, baiki lagi. Itu tandanya kita ini sedang beriman dan Allah akan beri pertolongan dan perlindungan kepada ini, ya. 120, 121. Itu yang patut. Yang tak patut, Yahudi Nasrani lah. Mereka itu nak ikut cara mereka, bukan ikut cara Alkitab. Baik, 122. Keyword yang kedua ialah apa? Iaitu nikmat dunia akhirat. Ya. Allah ingat kepada Bani Israel, banyak nikmat Allah bagi pada mereka. Ya. Dan kena buat persediaan untuk akhirat. Kena buat, ya, wattaqu. Wattaqu itu takutlah. Ya. Buat persediaan untuk menghadapi hari yang tidak ada balas apa? Adlun. Ya. Wala tanfa'u syafa'ah. Tidak ada syafa'at, tidak ada ransom ataupun ganti rugi. Kita kata, ya Allah, tak payah langsung dengan aku bagilah, tak ada dah. Ya, nak bagi infak di sini, bukan infak di sana. Okey, itu di satu tentu, ya, nikmat dunia akhirat. Dan kemudian kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah lambang kepada orang yang apa? Yang dia gunakan nikmat di dunia untuk mendapat syafaat di akhirat. Kan? Dia gunakan nikmat di dunia, ya, berjuang, ya, mengajak orang ke arah kebaikan, bukan ke arah Yahudi Nasrani, mengajak kepada kitab, ya. Dan inilah contohnya, iaitu Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ini dia memang dengan Nabi Ismail ni memang mantaplah tuan-tuan, ya. Contohnya salah satu perkara yang dinyatakan oleh Allah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu kalimatin fata'am fa atammahunna. Ya, Allah bagi dia ibtila, ujian demi ujian demi ujian demi ujian, tetapi lengkap, lulus tu 100%. Itu, ya, fa atammahunna, maksudnya Nabi Ibrahim itu
tam, tam itu lengkap, ya, lengkap. Kalau jawab soalan itu 100%. Ini Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim sebagai contoh, ya, sebagai contoh teladan kita dalam kita berhadapan dengan ujian. Kalau kita ada ujian, kita banding dengan Nabi Ibrahim, kita akan nampak apa Nabi Ibrahim ini mempunyai kekuatan yang tersendiri dengan bergantung kepada Allah Subhanahu. Jadi ini adalah muka surat yang ke-19. Apa keyword kita? Jangan lupa, ya, atas sekali itu iaitu walan tardha, ya, tidak redha. Jadi bila tidak redha itu jangan ikut mereka, tetapi kita yang nak ikutnya apa? Kalau ada di kalangan Yahudi Nasrani itu yang baca kitab dan hatinya mereka beriman, itu ikut. Dan nikmat dunia akhirat itu kita kena gunakan nikmat dunia untuk menuju akhirat. Contohnya ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Ada ujian, ya, ada ujian tapi lulus seperti Nabi Ibrahim. Baik, kita berehat sebentar, ya, kembali semula untuk halaman yang ke-20. Kita sudah masuk pada halaman yang ke-20. Halaman 20 ini kita lihat sama-sama di atas skrin. Kataannya wa iz yarfa'u Ibrahim, ya. Iaitu apa? Apabila Nabi Ibrahim, yarfa' ni maksudnya meninggikan, qawaid, ya, meninggikan. Jadi macam kita ada rumah, ya, kita renovate balik, kita naikkan sikit. Yarfa' ataupun mendirikan balik. Pasal dah runtuh, kita naikkan balik. Bila cakap begini, bincangan ulama ialah asas Ka'bah ini sudah ada pada zaman Nabi Adam, ya, dan ia hancur ke, rendah ke, apa dia runtuh ke ataupun apa lulu hawa tu ke Nabi Ibrahim mengembalikan balik yarfa. Okey, baik. Jadi apakah keyword, ya, bagi halaman yang ke-20, ya, kita tengok nota kita pada muka surat 321 320, ya, mari kita sama-sama letakkan keyword ni. Keyword pertama, tadi word yarfa tu maksudnya meninggikan asas Kaabah, ya, Kaabah. Keyword yang pertama, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada doa pada 127 hingga 129. Dan dia bukan sekadar siap projek, tetapi ada doa ketika siap projek. Ya. Kemudian, dia cakap tentang orang yang bodoh, ya, orang yang sebenarnya rendah akalnya, ya. Kebodohan ni, kebodohan, kebodohan yang benci Nabi Ibrahim ataupun agama Nabi Ibrahim. Salah kita tak, ya. Dan apakah keyword yang ketiga, iaitu bantahan bahawa mereka, orang Yahudi ini ikut, ya. Yahudi tidak ikut Ibrahim dan Yakub. Mereka yang klaim, mereka ni adalah penerus legasi Nabi Ibrahim, ya. Jadi sebenarnya Allah kata atah, sebenarnya mereka. Ya. Kepada ayat berapa? Kepada ayat 133 hingga 134. Ini adalah langkah kita agar kita bila baca saja muka surat ini, mari kita tengok. Ini doanya, ya. Doanya bila bersama dengan Nabi Ismail itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah projek ini. Projek apa? Mereka ini diuji bila bertemu dengan anak, katanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tetap juga mereka ada projek kebaikan, projek agama. Ya, ini dijelaskan sampai ayat ni, ada doa lagi, ya. Salah satunya doa ini minta Rasul dibangkitkan dari kalangan mereka, suriat Nabi Ibrahim, untuk mereka itu baca Al-Quran. Kitalah yang dapat Quran itu kerana doa. Ya, salah satunya kerana doa Nabi Ibrahim, Allah kabulkan. Jadi kita meneruskan legacy Nabi. Baik. Kemudian pada ayat 130 ini, Allah menyatakan siapa yang cari selain daripada cara kehidupan Nabi Ibrahim, safihah nafsah. Safihah nafsah ini maksudnya adalah safih. Safih ini adalah orang yang rendah akal. Biasanya kalau dalam surah An-Nisa itu bercakap tentang sufaha, ini adalah pelancar anak kecil, ya, belum matang, ya. Jadi itu adalah ayat ke 129 atau 130, ya. Jadi siapa yang yarghab, ya, siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, yang tidak mahu ikut, itulah orang yang memperbodohkan dirinya sendiri, ya. Walaqad istafaina fid dunya, Allah sudah memilihnya Nabi Ibrahim di dunia, istofa,
Jadi kalau Allah dah pilih, ikut je lah. Kan? Macam kita apa ada pergi ke restoran, kita pilih makanan yang sedap. Dan orang lain, kalau boleh, makanlah yang sedap itu. Kalau nak, kan? Tapi kalau tak nak pun, tak apa. Ambillah makanan yang tak sedap. Tapi sendiri tanggung. Okay. Sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang soleh. Ini adalah acknowledgement Allah tentang Nabi, Nabi Ibrahim. Okay. Dan ini, apa? Nabi Ibrahim ini, aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim ini menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah keyword kita yang kedua tadi, iaitu tentang kebodohan kalau seorang itu benci kepada agama Nabi Ibrahim. Dan mari kita tengok kepada macam mana pada ayat 133. Ya. Okey. Tentang orang Yahudi kata bahawa mereka yang memerhatikan tahu tentang kisah Nabi Ya'qub, ya, mereka ni adalah legacy kepada Ya'qub, ya. Ya'qub ni nama lainnya Israel, kan, Bani Israel. Tapi sebenarnya ialah Nabi Ya'qub itu wa nahnu lahu muslimun, kan? Wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya dia penerus legacy daripada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, ya, dan Nabi Ya'qub ini, dan mereka itu Islam. Itu Islam. Jadi kalau kita tengok keyword sebentar tadi, iaitu apa? Iaitu Yahudi tidak ikut Nabi Ibrahim dan Ya'qub. Allah nak refute sebenarnya. Yahudi memang tak Islam. Dia tak ikut Nabi Ibrahim, bukan penerus legasi Nabi Ya'qub alaihissalam. Walaupun mereka itu digelar sebagai Bani Israel. Namalah nama, tapi mereka tak betul-betul menghayati. Itu sebabnya kalau kita orang Islam, ya, umat Nabi Muhammad, kita kena penuhi ciri kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kan? Dengan kita claim saja umat Nabi Muhammad, tetapi rupanya tidak, ya, tidak melaksanakan apa yang sepatutnya. Jadi itu Allah kata pada ayat 134, itulah umat yang lalu bagi mereka apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta tanggungjawab atas apa yang berlaku. Jadi kita bertanggungjawab. Dan umat dahulu dah buat kerja, dia dapat manfaat. Kalau tak buat kerja, kena azab. Kita pun sama juga. Ya, kita kena meneruskan tanggungjawab kita, jangan kita bergantung pada, oh saya ni macam orang Yahudi lah, oh saya ni anak Bani Israel, legacy Nabi Ibrahim, tapi perangai, kan? Jadi kita tak boleh claim, oh bapak saya, nenek saya, orang Islam zaman dahulu dah hebat, saya jadi hebat, akan masuk juga, no, masing-masing bertanggung. Baik, itu halaman yang ke-20 dan kita ingin meneruskan halaman yang ke-21, halaman akhir, juz yang pertama. Baik, kita pergi pada halaman yang ke-21, halaman yang terakhir. Apakah kata paling atas sekali? Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kamu orang Yahudi, orang Nasrani, nescaya kamu akan mendapat hidayah. Ya. Jadi Allah kata apa? Ajarkan pada Nabi Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Ya. Sesungguhnya jalan hidup Nabi Ibrahim, millah Nabi Ibrahim itulah sebenarnya yang hanif, yang betul-betul fokus, ya. Iaitu yang betul-betul benar, lurus, dan wama kana minal musyrik. Jangan jadi orang yang syirik. Ya? Jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani ini sebenarnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Jadi apakah keyword bagi halaman ini? Kita isikan tempat kosong kita. Yang pertama ayat 135, ya, bantahan bahawa bantahan kepada Yahudi. Ya, itu. Yang kedua, kelupaan iman. 38 hingga 1. Ya. Okey. Dua keyword saja. Ya. Sifat Allah, ya. Kita akan tengok sebentar. So, buku surat berapa sekarang? Buku surat 21. Tengok. Okey. Ini menarik ni. Yang pertama dulu kita bincang tentang bantahan terhadap Yahudi. Bantahan terhadap Yahudi, iaitu mereka mengatakan kalau jadi Yahudi, Nasrani, maka kamu dapat hidayah. Ya, tetapi tidak. Sebenarnya kita diajar untuk amanna billah wa ma unzila ilaika wa ma unzila bi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiy min rabbihim la yufarriqu baina ahadin wa la. Yang penting Islam. Kan? Dan isi Islam itu ada dalam ayat yang kita baca 136 ini. Ini bantahan pada orang Yahudi, Nasrani,
yang mereka claim bahawa meneruskan legasi Nabi Ibrahim lah, Yaqub lah, apa sebagainya, tapi mereka hanya hanya apa yang kita belajar tadi, hanya mengharapkan sahaja. Ya, mereka tak bertanggungjawab buat apa yang sepatutnya yang dibuat oleh nenek moyang mereka yang baik. Ya, baik. Jadi itu sampai ayat 16:36 sampai 137, ya, tambah lagi kat sini. Jika kamu beriman, okay, bimis lima mantum bihi faqadih tadau. Ya, kita beriman sebagaimana kamu beriman, mereka telah mendapat petunjuk balik ikut pada agama Islam. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka dalam permusuhan. Ya, mereka ini dalam keadaan yang sengsara. Fasayakfikahumullah. Ya, Allah mencukupkan engkau dan mereka dan dia maha. Ya, jadi mereka akan bermusuh, mereka akan syok, tak puas hati. Ya, itu sentiasa berlaku sepanjang sepanjang zaman. Jadi apakah yang perlu kita maintain? Ini istilahnya sibratullah. Sibratullah ni celupan Allah. Celupan Allah maksudnya kita betul-betul menjadi hamba kepada Allah dan kita betul-betul menyerah diri kepada Allah Subhanahuwataala. Kita buat itu dengan penuh mukhlisun, dengan penuh keikhlasan, ya, dengan penuh ikhlas, dan inilah, ya, masih lagi merujuk kepada legasi daripada ini Nabi Ibrahim dan sebagainya. Jadi ini adalah halaman yang ke-21. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabtum. Ya. Kalau kita perhatikan kat situ, ayat ini sama seperti ayat 134, ya, ayat 134. Ayat 141 yang ini, yang ini. Contohnya, wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan di sini wala tusaluna amma kanu ya'malun. Dua kali. Nah, ceritanya apa? Bahawa kasabah itu kita kena usahakan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Jadi itu ayat yang yang sama. Tetapi datang kepada apa? Kalau sebelum ini bercakap tentang kata ikut pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail apa sebagainya, legacy. Ini Allah ingatkan sekali lagi untuk terus celupkan diri kita dengan dengan kebaikan, dengan dengan keislaman, mengikut kepada Nabi-Nabi ini. Allah ingatkan dua kali ini agar jangan sampai kita keliru lagi, hilang jati diri kita. Dan inilah keyword yang penting pada halaman ini, iaitu yang pertama, bantahan pada Yahudi dan celuplah dengan celupan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita baca Al-Quran, kita celup diri kita. Quran itu kita celup masuk dalam hati kita, baru kita akan jadi sibrat Allah. Okey, selesai kita dengan juz yang pertama dalam kunut. Dan terima kasih kepada semua yang mengikuti, yang ada rakan-rakan kata, oh saya tak ikut lagi, boleh add invite members kepada mereka. Juz yang pertama ni masih lagi ada sponsor. Yang penting tuan-tuan kena daftar ni, daftar buat mereka, kita akan masukkan. Dan kita akan bermula, kita akan teruskan pada bulan depan. Ya, bulan depan juz yang kedua. Juz yang kedua, juz kedua warna merah. Ini warna, warna hijau. Okay. Jadi warna merah ni kita akan gunakan untuk kita mengulangkan. Dan bagi tuan-tuan yang nakkan yang ini, ya, ini senarai ini, guna keywords ini kita akan berikan dalam nota, dalam grup. Ya. Saya tunjukkan sikit grup macam mana. Okey. Ya. Jadi ada nota-nota ini. Jadi tuan-tuan boleh rujuk balik kepada siri yang ke-3, siri yang ke-2, 1, 4. Ya, ada 5 siri bagi kunut yang pertama ini. Ya, ada tajwid, 2 siri dan 3 siri untuk ta-tajwid. Okey, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Saya doakan pada tuan-tuan sekalian untuk mendapat manfaat daripada daripada sesi ini, dan moga-moga dengan kunut satu ini tuan-tuan dapat sedikit gambaran baca pada bulan Ramadan ataupun kedua bulan Ramadan. Kita baca saja ataupun kita boleh tengok apa tuan-tuan baca 21 muka surat ini, tengok keyword ya yang dekat atas tu manansah, kita tahu dah Allah tak batalkan dan Allah menceritakan tentang tentang orang-orang Yahudi. Jadi kita tahu dah flow dia. Mula-mula tu rujuk dulu kepada kepada nota yang dibekalkan dalam yang keyword, senarai keyword yang saya bagikan sebentar. Boleh print, boleh print letak dalam Quran ke, menarik kan? Kita tahu, oh, okey. Ya. Yeah.
kita bina storytelling kita, dan bila kita mula mengulang-ulang, akhirnya kita tahu bahawa kandungan bagi setiap surat itu untuk panduan kita, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang bersama dan teruskan dalam kunut kedua, dan boleh daftar ya di bit.ly/daftar-kunut2, ya, insyaAllah. Qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.